perempuan. Mereka jadi perempuan-perempuan yang ada pada dia pada man. Itu haram dia pergi pada man. Eh, tiba maknya. Man itu perempuan. Habis dia pakai hal. Dia kalau kira di sisi lapar, boleh kata pergi. Tapi ini tu makna. Atau perempuan. Perempuan yang ada padanya rekun sifat hamba. Rekun sifat hamba. Perempuan yang ada sifat hamba tu panggil sahaya lah. Sahaya perempuan. Kalau lelaki yang ada sifat hamba tu dia panggil apa nama? Abdul. Itu dia. Orang hamba dia lah. Bila awak pergi amah bermula aurat bagi perempuan tu ialah ma qaba bagi aurat tu. Aurat dia tu ialah ma baina surati wa rukbati, yang tengok tempoh tu ialah barang. Aurat lelaki tu ialah barang. Bagaimana? Baina surati antara pusat, barang antara pusat. Wardrobati dari lutut atau pada surah antara pusat dan lutut. Ma disebutnya kepada juzuk lah kan. Juzuk yang al-juzkulladhi al-juzkulladhi ialah juzuk badan yang waqa'abayna surah, yang jatuh dia, yang ada dia, yang hasalah ataupun yang kana baina surati wa rupa. Masalah bagi mana ni atau fatwa ni juzuk badan yang asri dan timbul antara antara pusat dan lutut. Juzuk hafta tillah antara pusat dan lutut. Tillah tu ma baina tu juzuk tillah tu tu lah orang lelaki dan orang bagi saya perempuan. Ni dia cara umur darab bahan dulu lagi ni. Tapi itu tu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabdo tidak bagi suatu masuk. Tidak bagi apa ni liqaulihi, tidak dia punya ila hak awrati awrati rajul. Hadis dalil pada apa? Hadis dalil pada apa? Hadis itu. Dalil kata antara pusat dan lutut orang lelaki. بين السرة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم. Jadi kata antara pusat dan lutut tu maksudnya aurat dia. Dalil.
hadir dekat itu hadir waktu je. Awak kata wajib untuk orakkan tau. Okey, waktu tak ada kira dah. Awak dekat dia yang Hani Dali kata wajib syarat kena tahu. Kata orang ni bukan Dali atau syarat. Nungi Dali kata orang lelaki ni antara pusat dan lutut. Nampak tu dah? Likau lihi kala sabdanya sabda Nabi SAW. Nabi kita, Nabi kata kena iza zawwaja ahadu iza zawwaja ahadukum amatahu abdahu. Ada dalil ni. Nabi kata iza zawwaja apabila telah mengkahwin kita tak pengulu ni ada hamba tina. Lepas tu ada hamba jantai juga. Emang amat kan hamba perempuan. Lepas ada hamba perempuan. Lepas hamba perempuan. Lepas ada hamba lelaki. Lepas ada pasal hamba ni dia kena sama dia juga weh. Saya tengok pak kena dia wayak kita. Tak pengulu kata aku kena nak tu. Pasal nak ikut ha, dengan nak tu. Kalau duduk lagu ni, kita tengok waktu tak ada hati ni. Sejak lama dia atuhlah zina tu, tu orang dulu. Ayuh tu. Dia ayah kita, kita pun. Tak apa. Apa aku nak nikah pun. Nikah dua tu. Dia panggil hamba sama hamba dia nikah. Anak dia pilih hamba kita lah. Sebab dengan lembu kan kan. Ada di kambing-kambing, ada banyak kau pun lah. Mujur. Tak apa aku nak nikah lah. Adik kita tak pakai sendiri, tak pakai sendiri. Tak nak nikah. Tak tunggu dulu ni. Kerana nikah hamba lah bukan kata aku nak percaya dah kamu. Tak aku upah aku nak percaya main. Tak boleh tak suka orang khidmat lain. Dia bukan hukum hamba ni. Orang yang kita dapat dengan cara beli atau tawan ni dalam pulang ni misalnya kan. Hamba kalau ni tak tak tahu. Tapi hukum letak lagi kalau tak boleh satu hari dia bilang. Beri idea sepeh. Iza zawwaja ahadukum apabila kalau mengkahwinlah oleh salah seorang dari kamu. Nabi kata kalau mengkahwin oleh salah seorang daripada puak kamu, kamu tu hei sekalian penghulu-penghulu ahadukum kepada hei wahai sekalian penghulu-penghulu. Dia kata ayyuhah al-asyah. Itu wahai segala penghulu-penghulu, kalaulah puakmu salah seorang daripada kamu di mengkahwin amatahu makhluk kedua, amat makhluk pertama bagi zawadnya. Mengkahwin oleh salah seorang dari kamu, memperkahwin, kita memperkahwin. Bukan mengkahwin maknanya menikah, kita tak tahu. Memperkahwin, kita menikah orang. Okay? Kita menikah orang, okay? Zawajatuka wa angkahtuka. Itu hak untuk wali ataupun wali duduk nikah, duduk akad nikah dalam akad nikah tu telah mengkahwin oleh aku akan dikau Abdullah akan anakku. Ada dua mampu apa sini telah mengkahwin oleh apabila telah mengkahwin oleh salah seorang dari kamu amatahu akan saya perempuan baginya bagi ahadikum. Tu dia ada Maimunah tu hamba dia juga. Banyaklah hamba perempuan saya beli bagi tu. Ada ayah mengkahwin akan saya perempuan bagi dia. Mengkahwin abdahu apa-apa kedua. Apa kedua bagi zawajah. Mengkahwin abdahu akan hamba lelaki baginya. Tu ada karut. Ada apa ni? Mari hilang makna dia tahu kamu. Alim. Kalau satu buat orang buat lelaki tu lelaki dia ikut dia. Tak pakai. Iza zawwaja ahaduku apabila telah mengkahwin oleh salah seorang dari kamu akan hamba perempuan bagi dia, mengkahwin akan hamba lelaki baginya bagi seorang kamu. Jadi ada hamba perempuan, ada hamba jantan, hamba perempuan. Dia dah dia kahwin. Dia kahwin. Elah. Dia kata aku kahwin akan nikah akan Maimunah. Ni mula kena ke dua ni. So au ajirahu
Au ajirum atau kepada abdahu atau pada abdahu. Atau apabila telah mengkahwin oleh salah seorang kamu akan hamba perempuan kamu tu, akan ajirum. Ajir, ajir ni apa makna ajir? Tu ajir ni jadi orang yang makan upah. Ajir ni orang yang makan upah. Orang yang makan upah baginya bagi hari itu. Ajir ni orang yang makan upah kita. Kita ada upah dia. Tu orang cara kita ada ajir kita. Orang yang makan upah kita. Anak koli kita lah. Anak koli lah ajir orang tu. Tapi ajir bukan anak koli semata. Kalau kira-kira cara umur anak koli boleh. Tu. Tapi asal mana ajir ni yang makan upah. Ajir. Nampak tu dah? Anak koli baginya kita upah. Kalau bukan hamba, anak koli lah. Anak hamba lah. Anak koli tak tersabih untuk hamba. Kena upah duit dia. Kalau dia kerja, duit boleh ke dia. Ada pun hamba ni. Hamba kerja, boleh duit di mana? Duit naik ke Tok Mulu. Sebab hamba sendiri tu milik bagi Tok Mulu tadi tu. Kena jual boleh. Sebab ada muka bayang kau. Kira hukum hamba tu. Tapi ajit ni dah. Ajit ni orang luar sekejap. Jadi anak koli kita, orang kerja kita, dia tengok hamba kita, dia kena. Ayah kata, hamba kuasa nak nikah dengan harta. Dengan Maimunah tu. Maimunah tu. Tu hamba tuan tu lah. Nak beli dia kan? Nak beli dia nak jual. Tak ada duit. Kalau ada duit, hamba nak beli selalu tak apa. Beli pakar sendiri. Tak apa. Tapi Abdullah ni pun tak duit, tak ada lah. Kalau duit banyak, beli waktu ibu. Akak juga beli hala. Kalau nak beli mek, jadi pakai dia mengatakan nikah. Ya tak? Sebab dia nikah ni sambil hukum lelaki. Sebab dia hukum suami ni pun suku lah. Tu apa tu dah? Kalau nak poh, kalau kira ke apa banyak. Bila sambil lelaki sambil suami dah, bila anak wajib. Macam-macam hukum suami tak suka. Berlaku hukum cerai marilah. Dia lelaki dah tak. Tapi dia tak umului, tak ada cerai. Yang dipakai bila pun tak apa. Dia tak umului. Nabi kita SAW ni ada seorang nama Maria. Maria Al-Qibtiya. Waktu bukit isteri. Waktu bukit isteri Nabi. Waktu sahaya perempuan Nabi. Hadiah daripada Raja Mesir. Nabi atas surat. Nabi atas surat tidak buat Islam. Tapi Raja Mesir tak terima Islam. Tak terima. Tapi dalam hal tak terima pun, bukan balah jahat dari dari hal tu tu ada adab juga Raja Mesir kuasa tu pun. Dari hal yang tak terima dia tak hadiah dari Nabi. Dan Muhammad aku tak boleh terima dakwah ni pun. Tapi kita boleh disahai lagi tu. Kau akhirnya hantar mari sekali dengan saya perempuan. Perempuan mari jadi hadiah kepada Nabi. Utah-utah khemah banyak. Nabi telah khemah je. Khemah-khemah. وَيَرْكَبُ الْبَعِيرَ وَالْفَرَسَ وَالْبَغْلَةَ وَحِمَارًا بَعْدُ الْمُلُوكِ إِلَيْهِ أَدَّى. Dan Nabi naik akan khemah juga. Kuda punya naik, kuda punya naik, khemah punya naik. Khemah mana? Khemah yang ba'dun muluki ilaihi ahda. Khemah yang setengah-setengah raja tu hadiah kepada Nabi. Mana setengah raja situ raja mesti? Itu. Maka situ Maria pun main kali. Maria binti ya. Oh, bulu Ibrahim tu kan? Ibrahim anak Nabi. Maka bila bulu Ibrahim, Maria al-Bani Umum Balad. Umum Balad. Jadi anak bagi ibu bagi anak kita. Ibrahim tu anak. Tu Maria tu hamba. Tapi ibu bagi hamba. Bagi hamba, ibu bagi anak. Umum Balad kalau bagi. Dia lantak tu lah yang tinggi pada hamba biasa. Dia sampai jadi ibu bagi anak kita dah. Jom. Maka sini ajira orang luar suku mari nak nikah. Kamu tak ada duit. Sebab apa lagi ni lah upah hamba ni. Kamu tak ambil apa. Soalan kata nak beli tu tak ada pasal. Maka buat ni kan. Kau pergi belanja eh. Makan upah bulan ni. Bulan ni pakai apa? RM10,000. Maka nak ni kan. Apo nak ikut ajib dia. Maka kita pun sewajib juga akak.
Haji dalam kata haji rabu ai masalan itu umpamanya masalah intahabun jerimi al-fati, maknanya tak semesti kena nak poli dia pun mari nak nikah dengan hamba kita ni. Maka kita pun akad akad kan pun akad nikah tu lelaki tu dengan hamba perempuan. Nabi kata apabila telah mengkahwin oleh salah seorang dari kamu, akan saya perempuan baginya, atau akan akan saya perempuan baginya, mengkahwini akan hamba lelaki baginya, hamba lelaki baginya, atau yang terima upah, yang makan upah baginya bagi ahadikum dari anak poli lah kita kata. Bila mengkahwin, fala tangzur, boleh baca fala tangzuru. Kalau fala tangzuru la nafi, tapi la nafi pun bimakna nahi juga. Kalau baca la tangzur la nahi, la nahi, boleh baca kazam dengan rupa nahi, dan boleh baca rokok dengan rupa la nahi, la nafi, la nafi biasa. Tapi bila nafi pun bimakna nahi juga ni, nafi pun bimakna nahi ya. Nafi dengan makna larai juga. Maka apabila mengkahwin oleh salah seorang kamu tu, akan apa? Fala tangzur. Maka jangan, kalau kita baca atas atas jazir la nahi, maka jangan tilik ia, jangan tiliklah ia, jangan menilai ia. Ia mana? Ia al-amah. Jangan menilai ia, ia amatul. Jangan menilai ila auratihi, kepada aurat baginya, bagi ahadikum. Jangan bui hamba tu mari tengok orang. Kita nikah tu nikah je lah, tapi jangan bui hamba kenapa tu tengok orang kita. Kita orang yang juru nikah ni, kalau anak perempuan kita tak apa, anak kita yang nak tengok kita, tengok pergi. Ya, sebab ya anak kita, ya mahram kita. Tapi masalah, masalah sahaya perempuan ni hukum haji Nabi juga. Maka jangan tilik ia kepada orangnya. Ini kalau kita baca atas jazam, kalau baca huruf Nabi, kena kata yang nak, maka tidak boleh tilik ia. Tidak boleh tilik ia, ia ahadukum. Tidak boleh tilik ia, ia amatuhu. Tidak boleh tilik kepada orang baginya, bagi ahadukum. Habis itu wal auratu, ini syahid, wal auratu ma baina surrati war rukbati. Ini masuk dalam hadis kita. Masalah hadis kita wal auratu ni, min hadis Amr bin Shu'aib wa sanaduhu wa in kana dha'ifan fa innahu la ba'sa bi ash-shawahid wal mutabi'at wa lahu riwayat ukhra min al-Baihaqi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi marfu'an bi lafzi idza zawwaja ahadukum 'abda aw amata aw ajira fala yanzuranna ila 'awratiha wa tumra kadza qala ila 'awratiha. Fi riwayat fala yanzuranna ila ma duna surati wa fawqa rukbati. Riwayat ila ma duna surati wa fawqa rukbati. Allah itu masalah itu. Wa qala al-Baihaqi yu'qibaha wa hadhihi riwayat idza qurinat fi riwayat al-Auza'i dallana ala anna al-murada bil hadisi nahdi sayyidi anin nazari ila auratiha idza zawwajaha. Jadi abda juga adalah wa anna auratal amati ma baina surati wa rukbati wa sa'iru turu fi hadha al hadis yadullu ila bakr wa ba'dha yanha ya wa ba'dha yanash mas
nak baca ya. Bab suha. Wa ba'duha yunas ala anna al-murada bihi la yufamati an nazar ila urdi sayyidi ba'dama zuwijat wa nahyi al-khadimi min al-'aqdi aw al-ajri an nazar ila urdi sayyidi ba'dama balagha an-nikah wa yakun al-khabaru walidan fi bayan miqdar al-'urdi min ar-rajuli la bi bayan miqdariha min amati wa la ba'd al-afradi li ba'd al-madhahibi tambani al-qawla tabat bagaimana tambani al-kawla di anna al-amata awratuha awratul rajuli juga fayajuzu li ajnabihi an-nazaru ila sya'ri al-amati wa zira'iha wa saqiha wa sadriha wa al-tadiyya wa la yakfa ma fi dhalika min fathin di babil fasadi min mukhalafati umumatin nususi alati tuju ala nisa'i utlaqal itlaqan as-sa'at tasattur wa'ala rijali badil basari waqala akharu inna dina Allahi wahidun wal khilqatu wa tabi'atu wahidah berdalika bin harahili wal jimai sawa'un. Wan aurat dengan tengok syarat kali lagi hasil. Wan aurat tu ayat aurat tu ahadin mutafatin di anan ma'rifatan ida uin dan ma'rifatan kana. Aina gula. Wahada min tatimmatil hadis. Qala ba'dhum wa bi qadra ilala wa muzuk wajha ilala til hadis ala mudda'a. Mudda'a ni benda yang dakwah kena kepada dakwah kata aurat tu antara perkara itu. Ala mudda'a alladhi huwa al-aurat fi salat. إذ هو لا يدل إلا على كون العورة المذكورة بالنسبة للمحارم فقط بدليل السياق. Jadi wal aurat itu bukan masuk dalam mata hati tu. Bukan masuk dalam mata hati tu. Wal aurat itu kami jawab dua pada lipungnya tu. Tapi tengok dalam syarah Hasyiah ini, dia kata lagi tu. Dia kata wan auratu hadha min lafzil hadis. Imam Ibnu kata hadha min lafzil hadis li anna al maqsud min al dalil wa law lam yakun al hadis la maqsud wa yurdu wa yadullu lidhalik al hadis alladhi fi sharhi Muhammad Rabi wa qalu al mukhtalif ma bayna sifati wa rukbati. Timnatil hadis. Orang kata masuk hati, tapi bukan mata hadis dah, tapi dari hadis lain. Masuk dalam apa hadis itu? Hasa minatil hadis di antara maksud kita tadi. Ini. Walau dalam jenis hadis, dalam apa sekitar itu? Wajibul lidahil hadis alladhi sabi muhrim wa qulu auratul mu'min ma bayna surati wa rukbatihi. Nah, kalau gitu lapa hati juga, tapi sabit pada mata hati yang lain. Sabit pada mata hati yang lain. Tak apa kali tanggung dia Amit riwayat satu lagi mai tafsirkan akan aurat ini. Mula dengan aurat tubuh tu apa? Nah, tu ya. Apa tu dah? Wal auratu. Tengok dulu baca ke bit. Wal auratu dan bermula aurat itu. Itu. Wal auratu. Aurat dia. Dah dia kata. Wal auratu. Auratihi aurati al-ahadidan. Sekali lagi. Iza zawwaja ahadukum amatahu abdahu. Apabila telah mengkahwin, memperkahwin
Oh, makna memperkahwin. Takut mengkahwin, takut ini makna nikah pula. Memperkahwinlah salah seorang daripada kamu, memperkahwin akan saya perempuan bagi dia, memperkahwin akan hamba lelaki baginya. Ya ambil ya ya nikah hamba perempuan dengan hamba lelaki. Au ajirahu, atau memperkahwin akan anak wali baginya bagi ahli itu. Fala tangzur, maka jangan tilik ia, tidak boleh tilik ia, ia amatu, amatuhu. Tidak boleh tiliklah hamba tinggal tadi tu kepada aurat baginya, bagi dia, bagi ahadikum ridan. Tapi tak boleh kata ila auratihi ay auratin ahadi. Ahadikum tu lah. Haa tu. Kepada aurat bagi salah seorang dari kamu, salah seorang al-mazkuri fil hadith tu lah. Salah seorang yang disebut akan dia pada hadith tu, kena kepada wahu as-sayyidu lah dia. Wahu adan, iaitu al-ahadu, al-mazkuru fil hadis. Salah seorang kamu yang disebut oleh hadis itu ialah as-sayyid, untuk penghulu dalam muradnya. Ada wan muradu bihi, wan muradu bihi bisayyid az-zakaru, orang jantan. Orang jantan murad dengan dengan sayyid untuk penghulu itu, untuk penghulu buat jantan, untuk penghulu buat jantan. So, situ wan auratu, ha tengok dalam pula. Wan auratu ai auratul ahadi al mutaqaddim. Takde lagi. Dan bermula aurat, jadi aurat bagi salah seorang kamu tu. Kita takde luar dak wan auratu ai auratu ahadikum tadi. Tu. Ai auratu ahadikum. Wahuwa as-sayyidu lah. Wahuwa as-sayyidu. Dan bermula aurat bagi salah seorang kamu, yakni aurat bagi tok penghulu tu, apa dia? Ma bayna surah. Tu sudah not situ. Nampak dah? Dia pahaya di mana? Dia pahaya di ulit sebut ma'rifah ulai ma'rifah pula. Ini kena. Dan bermula aurat itu, aurat bagi salah seorang kamu itu tadi, aurat bagi untuk penghulu itu ialah ma baina surati, ialah barang yakni juzub. Al-juzbul ladhi, ialah juzub yang waqa'a, yang jatuh dia baina surati, antara pusatnya surati ay suratihi warrukbatiha warrukbatihi, antara pusatnya, pusat bagi salah seorang kamu itu, yaitu umlu itu, dan antara lututnya, lutut bagi seorang kamu itu. Itu dia. Ada kena kepada bagi antara lutut. Ha, semula. Ada tu. Jadi hati hak musanah kita bawa orang ini berkait dengan dia. Tok umlu. Oh, kita orang biasa hak bukir jadi tok umlu ni. Lagu tu juga kat orang kadi ni juga, atau jadi kias. Hati ni ni nyata di atas penghulu. Tapi kita yang bukan untuk penghulu, lelaki biasa ni pun perlu. Kita ni pun kia atas hati. Dan hamba perempuan pun kia atas hati juga. Nanti semula bahas semula. Atau yang sekali lagi hati ni, masalah wa'auratul raduli tadi. Kita baca satu, tapi kita baca dengan semula. Wa auratu rajuli, tengok di bawah sikit. Dah. No, bumi tak dibaca. Bermula aurat bagi orang lelaki, yakni az-zakar. Arti kalau usahnya dengan lelaki itu ialah orang jantan. Nah, kerana kena tak berdiri dengan orang jantan pula. Tengok dah lain kata ay az-zakar tu. Asyara, telah memberi isyarat. Iyo, iyo asyarah. Syairun li memberi isyarat ai bi 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 kauli yang inilah bi bi tafsir apa? Di hadza tafsir ketika daripada ai dia. Asyara ai di hadza tafsir. Isyarat daripada itu dengan diri tafsir. Tafsir dengan ai tafsir yang tu dia. Dia kata, ai
orang lelaki dekat ni orang jantan, hagaram tak selebri. Isyarat apa? Isyarat ila annal murada, kepada bahawa yang dikehendaki birrajuli, dengan orang lelaki di sini, yang dikehendaki dengan orang lelaki, hal keadaan muratu fi kalamin musannifi, atau hal keadaan rajuli itu, hal keadaan lafaz ar-rajuli itu sabit ia pada cakap musannif itu. Jadi lafaz ar-rajuli pada cakap musannif itu muratnya apa? Murat dengan lelaki itu maqabalan mar'ata tabahana, ialah barang, nah, barang jenis-jenis qabalan mar'ata, jenis yang membetuli ia, ia mah an mar'ata akan betino, akan orang betino. Ikutlah, bukan orang betino sah. Gitu. Murad dengan jahat, murad dengan lelaki jatah. Bila kata jatah, ia umum. Dia bukan tinggal dia jatah. Qabalan mar'ata, itu bayadu kulu, maka masuklah. Aibi bizzakari tu masuk dengan kata jantan tu. Oh, as-sabiyu masuk oleh kanun lelaki. Budak pun jantan juga kan. Bila ada yang jantan, budak yang jantan juga. Tapi budak bukan ar-rajul, rajul tu orang suha. Ya ar-rajul ni orang suha. Lelaki yang pun ada pun sabi, kanak-kanak ni pun az-zakat juga, az-zakat ni umum. Umum jantan, jantan umum. Maka masuklah oleh kanak-kanak jantan yang lelaki tu. Walau walaukan as-sabiyu ghairu mumayyizin, dan sekalipun jikalau adalah sabi itu ghairu mumayyizin, tidak mumayyiz ia. Ada lagi tu masuk juga, masuk juga murah dengan aurat sini, masuk juga. Untuk mana dia kecek wah, bohah budak-budak ni kira semua. Dia berkata budak pun kira semua. Ada kaedah bahawa dia kan sama budak, dia tak semua ayah di mula. Kalau semua ayah telah ni bokeh pun, tak ada sop pun dia. Tu jadi dia kan tak, cuma tak sop je lah. Tapi tak ada sop kan, kau juga tak tahu diri pula lagi semua ayah dia. Ada apa-apa kaedah di kan sama keberkanan wazal haruka tidak tukir. Dan nyata lah, kenapa kecek lagu ni tak ada pekdah, tapi kira semua imalah ada pekdah. Wataz harupa hidatu, dan nyata oleh pekdah baginya. Tu baginya, bagi ada tafsir. Tafsir lagu ni kenapa tak ada pekdah, mana tafsir mari kata jatah gitu. Sebab budak dia tak semayah ni. Kerana kalau semayah boleh tak wajib, kata dia untuk orang kenapa dia tak wajib mula. Tak wajib mula semayah. Tapi nyata boleh pekdah bagi tafsir tazhar fi, nyata pada tawafnya, fi tawafi, pada tawaf baginya bagi as-sobi. Ini nyata aku tawaf pun. Budak sah, budak yang mumayyiz sah wahji, sah wahji. Lepas tu bila ya wahji pak, kena pakai ihram. Siapa dia ni yang nak bagi dia? Wali dia. Wali dia. Ha tu, hal keadaan tawah dia tu iza ahrama, apabila niat ihram lah anhu, daripada ganti daripadanya, daripada as-sabi, niat ihram oleh wali, oleh wali baginya, bagi as-sabi tadi. Ayah dia niat ihram bagi dia. Tu niat ihram ganti dia. Apa tu dah? Intaha birmawi, pokok mana kecek waktu tak sup. Kita tak ada maklumat di mula, tapi waktu tak sup, orang yang ada maklumat tajuk, tak apa. Tapi musa ni wayak lagi cara kita, muasyik kita. Takut kita tak tak punya. Dia kata ke mana nyatanya, fa inna humako, sesungguhnya, sesungguhnya dah berisyak ni dah al-hala wa syakna, maka sesungguhnya yajibu alal wali, wajib di atas wali dia,
di atas ayah dia masalah. Wajib dan yastura, wajib boleh bahawa menutup ia, ia wali menutup apa dia min ghairil mumayyizi. Menutup daripada yang lain, daripada orang mumayyiz. Menutup ma baina surrati wa rufa, maqul jazu. Wajib atau wali kena tudung, tutup akan barang yang antara pusat dan lutut dia juga. Jadi kalau sebut lapar ar-rajulu ni kena kepada lelaki jatuh balik dah. Apa? Tapi kalau as-sabi kalau kata az-zakaru ni umum balik tak balik tu bila jatuh tu jadi masuklah kepada az-zakaru. Maka bila saya tafsir aku tu nabi masuk ke sapa tu pula tu pula kena tutup aurat juga antara pusat dan lutut bila ketika berlaku ihram. Tu tapi dia dia dapat tahu dia tu dapat tahu dia tu apa tu dah sini buat dapat tahu sebenarnya tu budak pokok tak boleh dulu majid ni pun kalung lah. Tapi budak kalau majid ni semajid dia tu dia dia tak sok lah orang majid dia sok ni ada orang majid tu sok. Tapi kalau orang majid ni tak sok semajid dia tu. Tapi kadang-kadang kalau untuk orang tua je masalah ihram pergi je lain pula. Ihram pergi je lain. Jadi orang tua ni jadi ihram itu pada budak tadi. Lepas tu bawa 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 di sini mana bawa budak bawa bawa suka dengan dia. Ini ihram usia. Lepas tu itu dah tutup orang video suka juga dengan orang tua. Wajib juga. Kalau tak tutup maka tak sah. Tak sah masalah tiga pun dia. Jadi tapi tu cecek pak jatuh jadi masuk umum lebih lebih jamin lebih umum molek lagi. Itu ya ya tak sih hari tu ada pek daripada tu. Tapi situ wa auratul juliyah ni az-zakar wal amati dan amat saya perempuan fiha ikut berapa. Ma baina surrati war rubba ingat oleh orang jatuh dan juga saya perempuan aurat dia bagi antara pusat dan dalil lagi qauluhu ma baina surati war rubbah ini juga kan bagi antara pusat dan lutut dia kata haza bermula ini ni haza ay haddul aurati bermula ini ini sakatan bagi aurat ni hok kata antara pusat dan lutut ni sakat teh aurat hari ni sabitun fi solati. Tu atau kita haddu auratir rajuli hadza bermula ini ini sakatan bagi aurat lelaki pada kecet antara pusat lutut antara pusat lutut yang itu jadi pakar hok iso pertama pakar saksi pakar satu tu nyanyo. Jadi pakar hok iso tu pakar borong aku aja hok nikah fi salati ni tsabitun fi salat sakatan ini sabit ia pada sembahyang kita jadi nak sembahyang kena tutup antara pusat dan lutut
Kalau tak tutup dengan kawasan tu, kita buka kawasan tu, maka tak sah semayang. Kan? Antara pusat dan lutut. Wa inda maharimihi, tu atap pada fisalah. Dia indah ni, dia kalau tengok zahir ibarat dia had pada suatu masa tu. Hada fi salati wa kharijiha inda maharimi. Haa, dia kena kata indah. Wa indah ini wa kharijiha. Dan pada luarnya luar semayah. Dalam semayah tu, dan luar semayah. Tapi luar semayah mana ni? Han ka'ala khurijiha tu inda maharimihi. Nampak dah? Di luar semayah, di sisi mahrum-mahrum baginya, bagi ar-rajul. Kita tak luar semayah ni. Kita tak luar tak semayah pun. Tapi ada ibu kita, adik perempuan kita dah. Ha tu. Kau tak buka. Bahan lah boleh main. Makan kain tahu selah. Tak ada apa. Sebab mahram kita di luar semayang mahram kita. Nah, orang kita pula tu dengan mahram kita antara pusat dan lutut. Kerana antara kan baju-baju tu kan. Oh, mak. Dia takut kan. Nak kiri kita. Kita baju. Oh, mak. Kau minta rakyat tak anak? Anak juga. Tapi, tak perlu. Pasal dia panah perlu. Maka dekat ibu dia, ada dia tak apa. Tinggal mahari. Siapa mahari sini bayar? Minan nizari. Daripada segala perempuan-perempuan itulah. Mahrumah perempuan-perempuan. Orang yang haram nikah. Kita tak boleh dari kita. Yuzu pertama. Kita tengok dari mata ni yuzu pertama. Mahrum, apa makna mahrum? Ingat tak boleh? Ingat. Mahrum bagi tu duit apa? Ada tak kalau orang ingat berarti dia ada tak tanda ada mahrum ada tak bid mahrum ada siwa mahrum mana murah mahrum mana dalam hati nabi itu mesti mana hati kita maka di sisi mahrum dia so uang mengasili atau kepada maharim ini dan di luar semaya juga di sisi mumasin. Jadi orang yang serupanya. Orang yang serupanya. Orang panggil pendiaukan ni. Mumasin. Orang yang serupanya. Serupa bagi ar-rajul. Orang yang serupa. Siapa mumasin tu? Minan rijal. Bayar pada mumasin. Orang yang serupa daripada lelaki-lelaki. Tu. Sang kita. Ayah kita. Adik lelaki kita, saudara kita, pupu kita pun. Apa maksud dengan masin? Ada pun sepupu ni, kalau perempuan yang masuk dalam mahram, dia masuk dalam ajnabiyah, waktu bukan mahram tu. Tengok tu. Nampak tu dah? Tu. Tiga lah. Dalam semaya, antara pusat dan lutut. Luar semaya, tengok. Ibu adik kita. Dalam antara pusat dan lutut. Sama lagi antara pusat dan lutut. Amma indal ajnabiyyati. Di amma haddu auratihi. Adapun bermula sangkatan. Jadi amma indan tak ada maksud dah tu. Jadi had pada muka dan maksud. Jadi fajami pun khobar. Amma huwa salah kata itu. Adapun bermula ia haddu auratihi. Bermula ia sangkat teh bagi aurat lelaki. Sangkat teh aurat lelaki. Han kali aurat lelaki itu indal ajnabiyyati. Di sisi an-nisa'i al-ajnabiyyah. Di sisi perempuan-perempuan yang ajnabi yang sonikah. Yang asing, yang suku sakat, bukan hubungnya nasab, bukan hubungnya
apa musaharah ataupun penyusuan. Ah tu dia dia nasab ya dia mahram dari kau. Dan mahram bin nasab bin bin musaharah dan mahram bin ridha. Aku lupa dah dari itu bukan mohon. Ah nyanyi oleh waktu ke itu tu. Ah tu. Maka yang kata ada kurhat aurat yang di sisi di Nabi kita ni orang tinggal pun dah lalu ni. Ada orang di kampung ni 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 kau kalah. Ha tu pergi kedah, kedah. Kedah ramai. Ha kalah tu. Atau pergi masuk lagi pun wedding, bini wedding, haji Nabi yo. Atau pergi syarikat lalu ke kampung, bini lagi yo. Ha tu. Haji Nabi ya tu. Kodak mana sakat tak orang di sini ada nabi jalan kiri luar dia ada kampung dalam dia kampung apa itu ini kita masuk dalam ayam ini kita kopi ya oh yang kau tu pakai susun tu tadi susun tu dan kalau saya dapat susun tu awak relax pertama kau kita tak ada sebab ada nabi ya masuk Allah sahaja tak ada jalan tapi lagi lama tu. Ah, tunggu papa yuk ada tak? Papa papa yuk ada. Tunggu ni tak ada papa yuk dah. Salah tu ni aku. Aurat dia kau lagi ke mana? Fajamiu badanihi. Tu hukum dia. Jawab. Maka ialah sekalian badannya, badan bagi akhirat ini. Setiap tubuh badan. Aktar apa dia? Apa jadi badan ini? Semua badan. Hatta wajih wal kafai goyang lagi. Goyang ni, goyang ni. Orang panggil goyang di bayan hilah, dia ada hilah atau lembut. Hatta wajhi sehingga muka dan dua tapak tangan. Sapa kepada muka dan dua tapak tangan pun nak kata juga. Tapi ada semua lama kata muka dan dua tapak tangan tak apa. Kau boleh. Ah, lagi walau indah amni fitnah. Ini boleh dibayar ikhtiar juga. Walau walau kana walau kana hadu auratihi sabitan inda amrul fitnah sekali dan jikalau padalah hak aurat dia tadi jadi jamiul badan tu sabit di sisi ketika amnil fitnati sentoso dari fitnah tak ada fitnah ke apa maknanya kalau dia tengok kita pun dia tak ada rasa apa apa tu dah perempuan ni kadang-kadang orang macam dia temu sokong oleh kampung dia tak tengok pun tengok saja dia tak ada rasa ke apa tak ada rasa ke apa rumah tak ada rasa atau naik rumah dia. Sekalipun ketika sunyi dan selesai dari kasut, oh, selamat daripada fitnah ini. Sekalipun kena tuntuk sekali badan. Ha, ni orang tidak kata royoh ni dibanding filah kerana ada semua ulama kata kalau lah tidak ada tidak ada fitnah apa. Kalau tidak ada tak fitnah ke apa, antara pun tak lentur juga. Orang tinggal kampung. Tu. Kepi rumah. Maknanya orang ni kena kepada mok dah mok. Ataupun orang orang banyak dah lah. Kalau kita kira kita lah dia jadi yang sendiri. Kita sebab anak dia dah kalau dia ada kepi rumah. Maka kita dengan dia tu kalau kita hasil penuh maka boleh lagi. Tapi masalah kita tak tahu kata hasil-hasil pun tu benar. Kau nak tanya video. Ah, tu penuh mata pemandang.
Penuh mata memandang. Yang hidup mana kita tengok yatim seperti itu. Kita tengok orang tinggal di mana yatim yang itu betul. Kalau perempuan yang pakai tak ada pakar, pakar seksi kata, pakar empat orang lagi, kita rasa lagi mana dia betul. Maksudnya tak? Nafsu lupa ingat. Tak rasa apa? Bila rasa, bila rasa ada tertarik bagi hati yang semua koyalan. Orang puan pun tengok kita pun suka. Kita pun kalau di satu dia tengok. Itu sama ya. Sama. Maka kena jaga dulu. Maka ini makin kita tak mati mampu. Hukum dengan jalan. Oh, makna kalau begitu. Maka kami bagi kami mana lah kok. Kok dia kata, dia kata kok tu kok lama. Kok hukumnya kena tu hukum kata kok lama. Ini hukum syarat ini. Orang lama ada ini hukumnya. Apa kata hukumnya? Kita ni kita orang tak seperti bagai dengan lombok lepas tu tak ada tak akan tadi jangan mana kita ni tak mari 20 tahun ni 20 tahun mana baru lagi kita sehingga kita tak lah kita ni bagi rasa bagi mobil ni bakal satu. Kalau kita akan pilih yang berubah, telefon. Itu luar. Kalau ni mungkin ponok lagu, dia ada kapung tengok. Tengok kata dia ponok lagu tadi. Kena jaga dan sisi orang dia. Maka kau mau kata sahabat kepada muka dan dapur kami. Okey, kau pergi kata tu, pakai sahabat tangi, dia pergi. Apa stuking? Jamiul badan. Jamiul badan. Apa stuking maka? Ulama wa cuma kira. Sebenarnya ulama wa kata apa stuking? Tak ada siapa boleh tengok satu juzuk pun daripada badannya. Bila kita awal ya Allah sebesar amat pada awi mana tak boleh tengok-tengok mata. Kau ke yatir ni pun tak boleh tengok. Tak biasa tengok badan di nikmat tu itu semua amat badawi wali kutub sahabat amat badawi kita gila dari kumpul di tempat di tempat tapi ada imamah dia syarakat dia imamah dia dia kaya juga di imamah orang ini kita ni sekadar jaga orang biasa ni pada maka waktu tangan pagi mula lagi dan nak mati semua bahasa dia lah ni kan bahasa dia ni pun banyak berbahasa dia dan ni bahasa dia bahasa dia tak boleh kata lagu tu ni kata bahasa dia lah ni kan. Kalau bahasa dia ni aku gitu. Kan kita bahasa dia ni aku. Kalau tinggal tak keluar guru. Bahasa dia ni. Gitu. Bahasa dia ni aku. Gitu. Bahasa dia ni aku. Kita tak maya ke dulu bahasa dia ni aku. Malah. Tak boleh. Tak boleh buat pulang untuk bahasa dia ni. Maka sini. Jamin ibu badan ni. Maksud sebabnya tangan baju tangan panah pun kena kata juga. Kena selimut juga badan. Nah, buat dia. Kita rasa tak apa, tak apa ha? Tapi bila orang tengok orang tina buka orang atau tapi bila kita buka orang sendiri tak ada rasa apa. Sebab tu orang tina apa. Tina yang tengok kita rasa apa. Tak apa.
Oh, dia nak bagi kita kawal pokok-pokok. Haa, tak ada pelan-pelan kau kan. Kukul kan ni mungkin gila. Hai, likul lisa kitillah gitu. Bagi tiap-tiap benda yang jatuh itu, ada orang putih ni tu. Haa, ada juga orang cocok pasal ibu. Putih ni agak tentu. Recok orang tu jadi guru-guru kan. Recok jadi gemuk-gemuk kan. Liko aku muto, cok yang dapat sedikit. Aku likul lisa kitila kitu, walikul lisa kita tila kita gitu. Jadi itu maka dia kata sekalian, sekalian badan ini hatta lewat di bawah kampung yang mana. Walau tidak mungkin nanti oleh kami banyak alir di bawah yang kina, ada kina yang kina, maka Allah mungkin nanti kina ini. Walau rakikah. Walau kanatil ajnabiyyatu. Walau ni lagi. Walau kanatil kalau adalah al-ajnabiyyatu. Perempuan ajnabiyyah. Rokikon. Ialah sahaya perempuan. Sahaya perempuan kita pun tak boleh. Tuhan hadir dengan biaya saya perempuan pun. Sebab apa? Sebab saya perempuan itu masuk dari orang Sony kau kat ini. Ayo kira ke mana pula. Nanti tengok jawab ayo kira. Kalau kira kata fayahrumu alaiha maka haram atasnya. Kena kata walau kanatil ajnabiyyatu annaziratu dah dah rokikon sekalipun. Nama kau tak berat pada walau rokikon dah fayahrumu alaiha maka haram atasnya atas roki di atas saya perempuan itu ayam tangzura haram boleh bahawa tilik ia roki saya perempuan itu mana dia tilik. Tilik ila syai'in min badani. Tilik kepada satu juzud daripada badan-badannya bagian bagi ar-rajuli as-sayyidi. Ada lagi yang jadi tok mulu. Berapa lagi tilik ke juzud mana orang tok mulu tak boleh. Kerana kira masuk dalam dan telah aurat dalam. Nah, cuma apa kata dia? Kalau alima, maka jika kalau mengetahui ia, tahu ia ar-rajul, lelaki itu ia tahu, ia khabar. Alima annal mar'ata mengetahui akan bahawa seorang perempuan itu tangzuru ilaih, sedang tilik ia an-mar'ah. Dilek kepada ar-rajul. Ya rasa, ya tahu kata orang tidak ada tengok kau kan. Kita ada kerja, ada menyakut kan. Apakah kau selalu ni lah. Apakah seluar ya. Nak mengerti pun. Eh, nak minta apa. Minta kita. Aduh, kita tengok pelat. Kita tahu kata perempuan tidak pilih kepadanya. Harum alai. Nasaja haram atasnya. Atas ar-rajul dari. Haram atas seorang lelaki yang dipilih itu. Haram tamkinuha. Haram boleh menyerah diri akan dia. Akan al-mar'ah. Harai serok dengan makna apa dia mendapat dan juga tahan diri. Tamkin li syai'in bagi suatu pun, suatu juzuk pun min badanihi daripada badannya, badan bagi apa dia. Yangin renek. Dia tahu. Ada tengok ni. Ha? Haa, wakcuk. Haa, nak tengok apa? Haa,
Dia tahu, dia tahu kalau dia kena kena tutup. Kena tutup. Mana tak boleh? Dia rasa kena lebih kena lah. Mula nak bicara empat dalu, mak naik gila kepada besar. Jadi, cari momo mana boleh cari. Dia kena jemang. Nyanyi. Tapi kalau ni tak jemang, dia tinggal lagi. Dia gila, gila semua. Tapi dia tak ada hukum-hukum syarat. Dia bersama. Kejap je lagi cari. Buat macam mana? 200 ya? Buat dua atau tiga dewa. Buat kamu, buat kerja jantai gila. Mulanya gila jantai dulu, tapi nak biar jantai gila dia, ya. Saya gila dulu. Kau jantai pun gila. Tak apa-apa ingat, kau tino gila. Habis itu, nama apa? Haram. Fayajibu, ini takkan pada harumat. Maka ia dibuatlah maka wajib atasnya atas ar-rajul itu wajib satru jami'ihi wajib boleh menutup akan sekaliannya sekalian badanihi tadi wajib kena tutup sekalian aja satru-satru anha menutupi daripadanya an-nazariha menutupi daripada pandangannya pandangan bagi al-mar'ah yang dia boleh tengok oh. Ni kata saya cobaan pula. Itu tak boleh. Tak boleh. Begitu kat dia perampok tu nyata tau. Perampok kita jatuh dia tengok Tina tu basuh. Dia basuh ke belakang rumah dia kan. Dia keluarkan rumah dia tak cara boleh basuh pun. Dia tu berarti sampai dia pergi tercoh dengan lagu tu. Wajib pun nak tunjuk sekali pada hatta al-wajhi wal-kaffayni sehingga mukanya dan dua tapak tangannya kama aftabihi Az-Ziyadi wa Muhammad Rabi kata itulah itu hukum apa lepak satu ni dari semaya antara pusat itu di luar semaya sama dengan ibu bapa ibu kita adik berapa kita sama juga antara pusat itu dan sama lelaki antara pusat itu. Adapun sama dengan perempuan ajar Nabi Yah yang soh nikah kena tutup sekalian badan. Nampak tu dah? Itu tak boleh kita duduk biar tengok. Kita boleh jatuh ya adik. Masa dia kita baik. Bila dia ada pelan sikit dah cu. Kalau dia gemuk ada nak tong lompong gitu je malu. Cu pun kan? Dia kata pun. Kalau buruk kunci itu. Tapi kalau pelan tak ada dulu sana cu. Sikat ni. Bila tengok ada orang sikat tu macam gila. Kalau dia tiga orang pula kau sejak dia ada. Kau pun tiga orang. Perempuan ni tu palong. Aku tu kok you pintu dia cok hitam ni ah hitam ni dan ipoki kita dapat meledakkan orang kan cuba katuk dia hampir dia tak akan nasib itu tak akan nasib itu dia mengatakan buat ni kelupu ni tak boleh tak boleh pergi kau ngaruh kan supu dalam tu tak boleh putuh kan tapi bila ada ada menuntut orang tu sebuah masyarakat terjatuh masyarakat terjatuh. Ada perkongsian kita bila tersorongan dia ni walaupun mana waktu dia dengan Tuhan kita tak boleh kira cara dia tapi syarikat kita jaga sebab dari Yaman tu ditarim tu orang yang mandi tarim setahun tau dia tak sebut kata nak engkau tak kaya dari kamu siapa dalam tempat di rumah atau lain tarim semua tarim foto tarim tu tak kuasa nak ikut sebab apa? Dia tak boleh sampai tengok muka ke sini. Muka tina tari muka ke sini. Tengok mata saja. Bila tak tengok muka dia tak nak bayar leh. Tak
apa yang lain nak dikurfa Allah berkhilafi bersalah yang orang di Mesir. Di Mesir yang arah terkenang dua mangkuk waktu mu dapat panggung orang dia orang dalam apa dekat tapi tu pun mesti tu dia sudah masuk bil. No ni forget asal boleh kalau ni boleh. Dia tiket ni bahasa sana kalau dia tengok apa-apa ni yo yo dia tiket ni bitarima. Ketok dia menaik dulu dia. Kalau ketok lah, ketok tu bagi atas. So, busi-busi. Gimana? Ketiap tenak rutin lah dia pakai. Ada yang ada? Dia ada song, ketin lah. Ketok tapur di tepi lah. Kalau rumah di tepi, P.O. tengok kita. Malaikat ada juga beberapa orang yang Syria masuk, Jerobak masuk Syria juga sebentar ya. Pengingin Pak dia hidup di Jerobak ke zaman masuk. Jadi perempuan itu ada perempuan. Kalau perempuan tari tak ada. Orang jatuh ni pun tak tahu untuk main rakam. Habis suasana lagu tu yang dia bersih lah dia. Dia itulah rumah kita ni kelubung pun dengan sebab adat tekeh je bukan syarat. Dalihnya bila dia nak pergi ke khayat dia cabut lah. Yang ni sapa keram tak nak sapa ke bakok dia tinggal iya dia boleh cabut lah. Dia kecil nak duduk ni orang kecil. Berarti yang menuduh empat orangnya bukan syarat dah adat menekeh dia bukan syarat. Muncul lagi tu pun alhamdulillah lagi ada orang tua lebih kuat tu care boleh lagi orang Tina kalau pelik makut tani tak perlu pun patah mau tidur Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wa amma fil khulwati wa amma haddu auratihi. Adapun bermula sakat teh aurat yo ham keadaan aurat yaitu fil khulwati. Jadi bin nisbati ilal khulwati. Hal keadaan aurat dia dengan nisbah kepada khulwah, tempat sunyi, seolah-olah dia bilik. Apa aurat dia pula? Orang jantai kita ada seorang. Aurat dia fasawatani. Fasawatani, maka ialah dua kemaluan. Dua kemaluan. Kena pakar seluar dan lesa pun tak apa. Dalam bilik jangan pogek gitu. Tapi al-faqat, faqat dua kemaluannya saja. Duna ghairi himalah, tidak lain pada dua itu. Alan muqtamad, di atas kau yang muqtamad. Kau yang muqtamad kata dua kemaluan. Ada satu kaum-kaum yang untuk Allah yang kata antara pusat dan lucu buka. Dan ada satu kau lagi kata boleh buka dua kemaluan, dua kemaluan sebab ada hajat. Hajat pada mana? Sebab nak boleh lah. Tu ada lagi tak sebut. Tu masuk juga pendapat kata kalau panah yang boleh duduknya sebagai dia. Amat bohong ni. Perlu kopi sapak ke dalam-dalam dua dalam kalau masuk ni. Pelannya boleh. Ada kau lagi kata boleh. Tapi pendapat yang pertama, ada lagi lelaki seorang kena kata sepada ada kemaluan. Itu dia. Yang ni dalam ni normal ke malaikat dia, malaikat tengok. Itu dia kata peradab tu. Allah ni pakar tak pakar pun tu yang tak hobik. Tapi peradab di situ ni. Fa'uli mahkamah fi al-ubah. Fa'ulima maka diketahui aymin mimma marrah min at-tafriq al-madhkur. Dan diketahui min at-tafriq al-madhkur, kita faham daripada huraian tersebut anna lahu, akan bahawa sabit baginya, bagi ar-rajuli, bagi lelaki itu salasa auratin, tiga aurat. Bagi lelaki ada tiga aurat. Satunya auratnya dengan nisbah kepada mayat dan hamba perempuan, kalau kepada semaya dan mahram dia dan sama lelaki. Dan satu itulah antara perkataan. Yang kedua, aurat dia disebut kepada ajnabiyah, dukul badan. Yang ketiga, aurat dia disebut kepada dukul wasa. Maka kesalahan kedua, tiga aurat bagi lelaki. Maksudlah tiga orang. Apa hukum diri kepada kemaluan diri? Makruh. Makruh diri kepada kemaluan diri sendiri. Aurat kita, tapi kita tengok tak orang. Itu aurat kita. Kalau aurat tengok kita tengok orang, tapi aurat kita tengok makruh. Orang tengok tak lihat, tak perempuan, isteri kita pun tengok. Malaikat kena minta izin kita dulu. Biar tak tengok dia. Tengok, tengok. Tapi orang isteri tak minta izin, boleh tengok kita. Orang isteri kita, kita boleh tengok. Tapi hukum makhluk juga diri kepada para isteri kita. Kalau dia tak izin, boleh tengok. Orang kita tak. Tapi buat kita, kita tak izin tak ni. Ada saling maha. Tengok apa? Nanti masa ya. Apa dari kita? Aurat kita. Aurat tu tiba dengan oleh tu. Itu dia. Maka dalilnya izaza wajah ahdukum amatahu abadahu au hadiru fala tanzur ila aurati. Saya tak boleh tengok. Tak boleh tengok aurat. Dia juga berkaitan dengan kelih hadir tu. Kelih hadir tu, kelih hadir tu. Maka hukum ni dia mari tu, dia mari suku tengok keadaan itu lah. Tapi hati dia mari bumi situ.
lah di atas hati kita bakal begitu. Maka dia kata walai ada dalam. Ma baina surrati war rukbah wal auratu ma baina surrati war rukbati. Ia bagai antara pusat dan itu. Celah tu tak lihat tu. Gapo-gapo pun dia antara tu tak ada tengok. Cuma dalam kata ma baina surrati war rukbah ay sya'ran wa basharan. Barang tu, barang yang jatuh antara pusat dan itu sya'ran arti nisbah bulu. Bulu pun dia telah pula leh. Bulu antara tubuh antara pusat dan lutut. Tengok tak leh. Wa basyara dan nisbah kulit. Kulit pun tak leh, bulu pun tak leh. Tak leh berapa. Dia antara tu tak leh. Hatta sehengok. Lau tola zakaru. Jikalau panjanglah oleh zakar. Zakar panjang lah. Panjang tu pun sampai ke lutut. Di mana boleh? Ataupun panjang terbuka ke luar daripada kawasan itu. Panjang. Aku tak boleh buat hari palo-palo. Palo timu mau ikut. Putih. Aku tak tahu dengan palo dari kawasan putih. Tak boleh. Kerana dia mahami gila dia. Dia mahami. Hatta lau kalah zakat. Awis sya'ru ataupun al-zakar ataupun panjang boleh bulu panjang hakan al-sya'ru tu minal anaki ataupun dia daripada anak bulu ari-ari anak ni ari-ari kawasan bulu kemaluan tu lah tempat bulu timur bulu tu tu kawasan kutai pasang muang tu. Anak bulu tu pun sama. Ayo panjang pun. Bulu. Apa? Bulu ni temu. Tu betang. Tak boleh tu dia cium bulu. Tu dia kata, kita suka bulu tiap. Bulu tiap tak bawa kawal rumah. Temu lagi ikut kawal tu. Tak bawa tengok. Tapi bulu tu dia temu ke luar. Tak boleh tengok. Bagaimana Allah itu menjadi lagu dia. Cara suruh kita cuba waksiatkan sikit tempat dia. Nah, au tadallat au tadall sin akesan ahli dia berkata dia ada dengan makna mata itu dan dituak. Buat ni aku selak ke sih. Tapi pendapat yang rojah tak beza. Baca boleh mereka silak tak pun. Satu pendapat lagi je beza. Silak dengan selak. Silak ni tak silak mata benda. Kalau selak tu tengok kepada bulu tumak kita tu bulu tumbuh. Bukan bulu, daging tumbuh. Tumak daging tumbuh di badan kita. Tapi pendapat yang rojah yang kata dua. Dia super. Wasil atul mata isil atul jasad. Kulum bikas ini kat apa? Kulum bikas di sini kadal warat. Tu dia dua. Dua tu sama ada silah. Mata benda atau silah bagi jasad. Dua-dua tu dengan kasrasi mata. Ada data daripada wanita daripada lubuk main lagi tu. So lagi ke apa? Baca amma dulu kenapa dah ni? Kita baca kita apa? Kenapa macam ni? Si'atun mata isil si'atun jasad kulum bikas lisri nikah kulum bikas lisri nikah kata nama. Amalati bidam mifah ya syajah. Kalau baca sunah pula maka iaitu asyajah. Syajah ni luka. Kena kuat luka. Apa tu lepas ni? Aku dah ingat.
kedua. Au tadan rasin adun tak 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 salah. Baca sudah dikasih sin baca tak salah. Kalau kalau pening-pening sangat tak faham bezo, ada pendapat apa tak ada bezo. Maka tunggu baca sin ahnaku. Kau yang sebut. Au tadan rasin adun ataupun tumbuh boleh daging itu wak. Aduh, muak ni jadi besar. Oh, muak kita orang tak sama pada dia besar kan. Aduh. Hatta jawaza zalika arrubatain. Sehingga melampaui dan melajaki oleh di makin itu. Di makin itu at-tadalli itu tumbuh tak hidup melampaui ar-rubbatai akan dua lutut. Oh, ia tumbuh kok patumbuh turun mari tapak kepada dua lutut. Wajib satruhu nascaya wajib wajib menutup menutup akan dia. Kalau lau jawab lau tak kewajiban ni lau tala zakaru au isya'ru minan anak au tadal siha au ni atap kepada tala hatta jawaza zalika uhudakno jawaza jawaza al-mazbut bukan atas apa dia al-mazbut minan zakat yang tersebut daripada zakat at-tawil tu. Wah syari ni, wah silati tak ni lah. Ada tu tuan berbuat. Dia wajah berbuatai, wajah bahasa terus wajib boleh menutup akan dia kendalikan. Wajib boleh menutup semua wajib. Tutup tu min adalah daripada pihak tak. Yang ini orang yang tak tengok tu semua. Kalau tali kalau baru tu kau keluar dulu. Apa kau orang tengok? Biar kita sujud ni, biar kita sujud kita makan baju. Baju baju dia tengok keluar ni dah. Biar kita sujud. Nah, apa? Ni kita tak dia bagi kita pakai jubah saja eh. Jubah tak ada apa dah leh. Ada juga orang main kata tu baik. Dia kata, "Hai, kain kau tak ada. Ada jubah sudah." Apa jubah tu mai eh? Kita ada juga ni. Apa? Tak apa, kerana itu untuk orang lah. Tapi takdir kata oleh cukup itu cukup. Dia rokok, dia sudut. Oh, dia tengok mari. Haram. Batas semuanya. Wajib kena tutup di atas. Ini kena rokok. Minah Allah. Wajawan, wajawan riba atau berala dan wajib menutup dari keliling jawan riba segala keliling tepi-tepi. La, la wajib satru min asfal tidak tidak wajib tutup akan dia dari pihak bawah. Aku lagi dia. Di bawah tak apa kalau orang tengok orang tengok kain sarung tu tak apa. Kalau waktu tak wajib nak tutup kepada tapi dia atas semua. Dia letak di muka atas pula atas dulu ni. Itu lah tanya bulu hari-hari tumbuh. Apa ni? Timbuh mari tumbuh kain. Ada perbatan sembahyang soh sembahyang dia. Jawab kata tidak soh. Tidak soh solatnya kerana membuka aurat nama dia. Tidak patut dan kerana bulu itu masuk dalam ma baina surah wal rukbah. Apa itu hari-hari itu yang mewi temu sama dia. Itu kereta dia ke waktu. Aku boleh tak tahu dari boleh tutup lah. Malaikir yang dia pakai kain sarung saja tadi. Pakai-pakai juga saja. Yang memang dia tu temu. Maka kalau selesai maka keluar dah leh tak so dia dah bagi pakai keluar dah tak bagi buat ada dah kalau tu lagi sampai perai
jadi cepat berai lah. Kalau tu muka memang gua lapir gitu. Nah, sekarang dulu ke mereka kata waqtadi yaitu kala bimusannifi anna sitrata wa rupata laysata minal aurat. Lain-lain-lain-lain-lain-lain antara, bagi antara pusat dari tutup ini di pusat dari tutup ni orang jauh. Okey kali kita dengan itu kan ya. Dia betul. Bapak semua tinggal di mana? Ya semua. Bagi antara waktu diri kita di pusat ini boleh buka ya. Allah.